Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel yang Anda suka. Saya harap Anda suka pada kesempatan kali ini. Di video yang sederhana ini, saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai sejarah yang termuat dalam topik pengantar ilmu sejarah. Tonton video ini sampai selesai ya, supaya teman-teman mendapatkan informasi secara lengkap dan tentunya bermanfaat bagi teman-teman. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian sejarah. Apa sih pengertian sejarah itu? Kenapa berbagai hal berkaitan dengan sejarah? Nah, teman-teman, sejarah sangatlah penting bagi kehidupan manusia loh. Kata sejarah itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun. Artinya adalah pohon. Kenapa dibilih pohon? Nah, karena bentuk pohon inilah yang disangkut-pautkan dengan silsilah keluarga, biasanya keluarga raja, tokoh terkenal, atau bangsawan, yang pada masa itu sangat berpengaruh. Lantas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sejarah memiliki arti asal-usul, keturunan, atau silsilah, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau, riwayat, dan tambuk. Bisa juga berarti pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, teman-teman, ada beberapa pengertian sejarah. Berikut merupakan pengertian sejarah berdasarkan para tokoh. Tokoh pertama yaitu Herodotus. Menurut Herodotus, sejarah merupakan suatu kajian perputaran jatuh bangunnya masyarakat dan peradaban. Sejarah adalah kajian yang membahas semua peristiwa yang terjadi dalam masyarakat atau peradaban sejak masa lalu hingga masa kini. Tokoh yang kedua yaitu Archie Collingwood. Menurut Collingwood, sejarah adalah sebuah bentuk penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh manusia pada masa lampau. Tokoh yang ketiga yaitu Sartono Kartodirjo. Menurut Sartono, sejarah adalah gambaran tentang masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan berbagai tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian pemahaman tentang apa yang telah berlalu. Tokoh yang keempat yaitu Muhammad Hatta. Menurut beliau, sejarah adalah pemahaman masa lalu yang mengandung berbagai dinamika dan problematika manusia. Mempertegas pengertian sejarah yakni 1. Jumlah perubahan, kejadian, atau peristiwa di sekitar kita. 2. Cerita perubahan, kejadian, atau peristiwa di sekitar kita. Nah, dari beberapa pengertian tersebut, kalau menurut pendapat saya tentang apa itu sejarah, sejarah bisa diartikan sebagai peristiwa masa lalu yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan manusia sebagai pelaku dalam setiap peristiwa yang ada. Tentunya dalam belajar sejarah memiliki manfaat yang luar biasa. Manfaat tersebut antara lain manfaat edukatif, manfaat inspiratif, manfaat rekreatif, dan manfaat instruktif. Manfaat sejarah dalam bidang edukatif. Manfaat belajar sejarah dalam bidang edukatif memiliki arti bahwa peristiwa sejarah di masa lalu ternyata dapat diambil nilai positif dan nilai negatifnya bagi kehidupan manusia di masa kini dan di masa depan. Nah, dapat dicontohkan Kerajaan Majapahit yang mengalami keruntuhan karena adanya perpecahan.
dapat diambil nilai positifnya bahwa pentingnya untuk kita menjaga persatuan. Sedangkan nilai negatifnya, yaitu perpecahan akan menghancurkan sebuah bangsa dan negara. Selanjutnya, manfaat belajar sejarah, yaitu dapat memberikan inspirasi atau bersifat inspiratif. Dalam hal ini, saya bermaksud menyampaikan bahwa belajar sejarah memang mengenai peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena di masa lalu yang ternyata dapat memberikan inspirasi untuk menjadikan suatu individu, kelompok, atau bahkan dalam tingkat luas seperti sebuah negara, sebuah bangsa, untuk bisa kembali berjaya seperti yang sudah terjadi di masa lalu. Saya ambilkan contoh ketika Indonesia berada di masa klasik Hindu-Buddha dan masa Islam. Ternyata, kejayaan-kejayaan di masa itu dapat memberikan inspirasi untuk mewujudkan kejayaan di masa lalu, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Kemudian ada manfaat belajar sejarah sebagai sarana rekreatif atau rekreasi. Belajar sejarah sambil menikmati keindahan peninggalan masa lalu, atau dengan membaca dan mempelajari sumber sejarah, dapat melatih daya imajinasi kita dan menambah wawasan serta rasa bangga akan sejarah bangsanya sendiri. Contohnya, ketika saya belajar sejarah Majapahit, saya menikmati betul berbagai peninggalan kerajaan Majapahit. Hal itu membuat hati saya terhibur, sehingga saya bisa berimajinasi mengenai kondisi kehidupan pada masa itu. Guna instruktif sejarah muncul dalam suatu ilmu pengetahuan. Contohnya, pada saat diterapkannya sistem ekonomi liberal atau politik pintu terbuka pada tahun 1870, telah terjadi masalah sosial dan kependudukan. Salah satunya, memunculkan kuli yang menderita akibat sistem kerja yang tidak manusiawi. Kita masuk pada pembahasan manusia dan sejarah. Nah, teman-temanku, bagaimana posisi manusia dalam sejarah? Oke, posisi manusia dalam sejarah yaitu sebagai pelaku atau pemeran utama dalam setiap kejadian yang ada. Manusia menjadi tokoh utama yang menggerakkan sejarah sehingga terjadi perubahan-perubahan di dalamnya atau sejarah manusia. Dalam ilmu sejarah, manusia menempati posisi sebagai subjek dan objek kajian. Karena dengan seluruh gagasan yang manusia punya dan segala tindakannya merupakan penggerak sejarah yang memberikan perubahan bagi masyarakat. Jadi teman-teman sekalian, posisi manusia sangatlah penting dalam menggerakkan sejarah atau alur sejarah. Tentunya jika sudah tidak ada tokoh utama yang menggerakkan, maka peristiwa apa yang akan dibahas atau dipelajari, it's nothing. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan peristiwa sejarah dalam ruang lokal, nasional, dan global. Peristiwa sejarah yang terjadi selalu berubah-ubah atau dinamis. Jalannya sebuah peristiwa sejarah tentunya berlangsung dalam ruang dan waktu. Hubungan antara manusia, ruang, dan waktu tidak bisa dipisahkan. Jadi, setiap peristiwa sejarah yang dialami oleh manusia pada masa lampau berlangsung pada ruang dan waktu tertentu. Contoh peristiwa sejarah dalam ruang lingkup lokal bisa diambilkan dari contoh mengenai peristiwa tiga daerah yang terjadi pada tahun 1945, yang kala itu terjadi di tiga daerah, yaitu di Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang. Ini bersifat lokal nih teman-teman. Kenapa bisa demikian? Karena didasarkan pada ruang lingkupnya yang masih sama, yaitu masih di wilayah Jawa Tengah. Contoh peristiwa sejarah dalam ruang lingkup nasional
bisa diambilkan contoh mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang cakupan ruangnya secara nasional, yaitu bangsa Indonesia, dan bahkan efeknya bisa mencapai level global. Kemudian yang terakhir, contoh peristiwa sejarah dalam ruang lingkup global bisa diambilkan contoh, yaitu peristiwa Perang Dunia, Perang Dingin, runtuhnya Uni Soviet, dan lain sebagainya. Dan efeknya secara global dan ruang lingkupnya terjadi secara global. Pembabakan sejarah berdasarkan waktu. Perlunya adanya pembabakan sejarah itu supaya memudahkan dalam membedakan kurun waktu dalam kajian sejarah atau periodisasi. Nah, hal ini berkaitan dengan ciri-ciri kehidupan dan hasil kebudayaan yang melekat pada masa itu. Pembabakan waktu dalam sejarah berhubungan dengan periodisasi. Lalu, apa itu periodisasi? Secara istilah, periodisasi adalah proses pembabakan dari suatu periode atau masa tertentu yang dirumuskan secara sistematis dan lengkap. Proses pembabakan ini diimplementasikan karena adanya ketimpangan waktu atau masa dari awal kehidupan hingga saat ini. Nah, kemudian teman-teman, periodisasi itu memiliki prinsip yang dinamakan prinsip periodisasi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, yang pertama nih, adanya kriteria yang digunakan dalam proses pembagian di periodisasi. Yang kedua, periodisasi memiliki sifat teoritis. Artinya periodisasi dibuat dalam konteks keilmuan. Yang ketiga, periodisasi memiliki sifat subjektif. Artinya, sejarawan memiliki sisi atau sudut pandang subjektif untuk melakukan periodisasi sejarah. Kemudian yang keempat, periodisasi memanfaatkan tahun-tahun bulan seperti abad, dasawarsa, dan dekade. Nah, kemudian yang kelima, penentuan batas periodisasi itu tidak tetap. Maksudnya, penentuan periodisasi boleh dilakukan atau ditentukan oleh peneliti atau seseorang sesuai sudut pandang orang tersebut dengan alasan tertentu. Nah, kemudian yang terakhir nih, yang keenam, penyusunan periodisasi perlu memperhatikan penggunaan kriteria secara konsisten, teman-teman. Maksudnya, dari awal ketentuan kriteria untuk menentukan periodisasi indikatornya sama atau tidak berubah hingga akhir. Tujuan periodisasi. Oke, teman-teman, kita masuk kepada materi tujuan periodisasi. Lalu tujuan periodisasi itu apa saja ya? Oke, yang pertama itu memudahkan klasifikasi dalam ilmu. Kemudian yang kedua, simplifikasi berbagai peristiwa sejarah yang variatif. Kemudian yang ketiga, memenuhi syarat sistematika dalam ilmu pengetahuan, memudahkan sejarawan dan pembaca untuk memahami sejarah secara utuh. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam sejarah dalam dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Maksudnya apa sih? Maksudnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi seperti ini, perjalanan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari waktu. Lebih daripada itu, dalam sejarah, masa lampau itu bukan sesuatu masa yang final, berhenti ataupun tertutup, melainkan terus berproses mempengaruhi masa kini dan masa depan. Masa lampau dalam hal ini bukanlah keadaan atau peristiwanya, melainkan kearifannya. Meskipun kearifannya terus bergerak ke masa depan, sejarah tetaplah menjadi
tetaplah sebuah kajian tentang peristiwa di masa lalu. Hasilnya adalah pemahaman tentang peristiwa itu serta menimbulkan perspektif untuk memahami masa kini dan masa depan. Jadi, perlu ditekankan bahwa sejarah tidak memberikan ramalan masa depan, tetapi memberikan perspektif atau sudut pandang masa depan berlandaskan masa lalu. Kita lanjutkan teman-teman, kita masuk ke konsep waktu dalam sejarah. Menurut Kunto Wijaya, konsep waktu dalam sejarah mencakup empat hal, yaitu perkembangan, kesinambungan atau keberlanjutan, pengulangan dan perubahan. Oke, yang pertama adalah sejarah dalam aspek perkembangan. Dalam hal perkembangan nih teman-teman, sejarah akan melihat dan mencatat peristiwa yang menunjukkan terjadinya perubahan dalam masyarakat dari satu bentuk ke bentuk yang lebih kompleks. Salah satu contohnya adalah penggunaan kapak pada masa praaksara, masa sebelum manusia mengenal tulisan. Oke, bisa dilihat itu di bagian kiri bawah ada gambar kapak genggam. Kapak tersebut bentuknya masih kasar dan relatif sangat sederhana ya. Nah, ini tuh menunjukkan tingkat kemajuan teknologi yang berkembang pada masa itu dan tentunya jenis manusia yang menggunakan kapak genggam tersebut. Kemudian di bagian tengah ini guys, itu adalah kapak perimbas. Kapak ini bentuknya sudah mulai halus di beberapa bagian. Dan hal ini juga menunjukkan tingkat teknologi yang dipakai pada masa itu dan manusia pendukungnya. Nah, yang di bagian kanan bawah guys, yang terakhir ini adalah gambar dari kapak lonjong. Kapak lonjong ini bentuknya lebih halus dan rapi. Hal ini menunjukkan teknologi yang semakin maju pada masa itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan kapak pada masa praaksara terus berkembang ya, dari tingkat yang paling sederhana hingga kapak era modern sekarang ini yang sudah rapi dan bagus. Selanjutnya kita masuk dalam sejarah dalam aspek kesinambungan atau keberlanjutan. Suatu kondisi yang terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Dengan kata lain, kondisi tersebut misalnya praktik sosial tertentu menunjukkan terjadinya kesinambungan atau kontinuitas. Di sini bisa diambil contoh terkait dengan perkembangan kepercayaan masyarakat Indonesia pada masa lalu yang bisa dilihat dalam Punden Berunda itu ya, di bagian kiri bawah itu ya ada gambar atau foto Punden Berunda. Kemudian ketika memasuki pengaruh atau era klasik Hindu dan Buddha di Indonesia ya, kemudian Punden Berunda ini mengalami semacam perubahan karena adanya efek atau dampak dari adanya masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, kemudian menjadi bangunan candi. Nah, bangunan candi ternyata merupakan salah satu hasil akulturasi kedua kebudayaan, yaitu kebudayaan lokal dan kebudayaan dari agama Hindu dan Buddha dari India, kemudian menghasilkan sebuah bangunan yang dinamakan candi yang tidak menghilangkan ciri khas dari masing-masing budaya gitu. Kemudian bisa dilihat gambar selanjutnya, yaitu ada pura di Bali sekarang. Nah, pura di Bali ternyata masih masih ada sistem pundaknya atau punden-pundak. Nah, itu ternyata masih dijalankan gitu ya. Berarti adanya bisa disebut masih ada kesinambungan atau
kontinuitas seperti itu. Oke, kita melanjutkan lagi ya teman-teman. Kita masuk ke sejarah dalam aspek pengulangan. Maksudnya fenomena yang pernah terjadi di masa lalu terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Jadi pengulangan bukan berarti peristiwanya yang berulang, melainkan fenomenanya. Oke, bisa kita ambil contoh terkait dengan hal tersebut, yaitu contoh wabah penyakit yang pernah melanda di dunia. Bisa dilihat gambar sisi kiri itu ya, wabah penyakit pes di Jawa tahun 1911. Kemudian gambar di tengah itu ada wabah flu Spanyol tahun 1918. Kemudian yang baru-baru ini belum lama kita alami, yaitu ada pandemi Corona tahun 2019. Nah, peristiwa wabah itu teman-teman, atau wabah penyakit itu, merupakan suatu pengulangan dalam sejarah, yaitu fenomena wabah yang sejak dahulu pernah dialami oleh umat manusia. Lanjut dalam topik sejarah dalam aspek perubahan. Sejarah dalam aspek perubahan adalah ketika masyarakat membentuk praktik yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya atau praktik sebelumnya. Hal ini terjadi karena praktik lama dinilai tidak memadai lagi atau ketinggalan zaman untuk menunjang kemajuan dan tata kehidupan. Contohnya, perubahan konsep bangunan era klasik Hindu-Buddha di Jawa Tengah berbeda dengan di Jawa Timur. Kalau di Jawa Tengah itu biasanya bangunannya lebih megah dan sangat besar. Kemudian ketika memasuki era Jawa Timur, ternyata bangunannya relatif sederhana dan filosofinya pun juga berbeda gitu. Contohnya ini ada gap yang saya kunjungi belum lama ini. Saya berada di Gapura Uringin Lawang, yang menurut para ahli itu merupakan gerbang menuju kota di Majapahit, yaitu Trowulan, atau suatu kawasan yang dulunya menjadi sebuah kota kuno di masa Majapahit. Tujuan dari konsep berpikir diakronik ini adalah untuk mengajarkan kepada kita mengenai konsep berpikir secara kronologis dan juga teratur dan berurutan. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa konsep berpikir diakronik merupakan konsep berpikir yang sangat mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Sinkronik itu juga berasal dari bahasa Yunani ya teman-teman. Kata sin itu berarti bersamaan dan kronos itu bermakna waktu. Maka dalam sejarah, sinkronik adalah cara berpikir yang meluas dalam ruang tetapi terbatas pada waktu. Cara berpikir sinkronik ini berfokus pada aspek-aspek peristiwa. Cara berpikir sinkronik hanya akan menganalisis sesuatu pada kondisi tertentu dan lebih menekankan pada struktur. Tujuan cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah adalah untuk mengkaji pola-pola, gejala-gejala, dan karakter sebuah peristiwa dalam masa tertentu. Cara berpikir ini memang biasa digunakan dalam ilmu-ilmu sosial.